Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 pada malam hari ini. Kalau saudara ingat pertemuan terakhir kita belajar tentang bagaimana Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa ketika ingin bertemu dengan Esau kakaknya. Namun di satu tempat yang namanya Mahanaim, yang artinya dua bala tentara Allah, menjadi sebuah kepastian akan penyertaan Tuhan bagi Yakub. Disitulah Yakub mulai diyakinkan tentang kehadiran Allah. Nah, kalau di peristiwa Mahanaim itu Yakub bergumul dengan manusia atau kakaknya yaitu Esau, bergumul dalam tanda petik itu memohon kasih karunia Allah, dan Yakub mengalami kemenangan dalam hal itu. Maka pada pelajaran berikutnya, hari ini kita akan bahas dari Kejadian pasal 32 yang bagian B, saudara. Bagaimana Yakub bergumul dengan Allah dan menang. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita akan baca dan kita pelajari supaya kita mendapatkan rema-rema yang luar biasa dari Tuhan. Namun sebelum itu, kita hampiri Tuhan. Kita mohon kasih karunia Tuhan supaya Allah sendiri yang berfirman buat kita pribadi lepas pribadi. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan dan rahmat-Mu. Buat kasih setia-Mu. Buat pertolongan-Mu. Buat perlindungan-Mu, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama-Mu saja Tuhan, bersama-Mu sebagai gembala yang baik. Shikira larabaya larabaya larabaya, shikira larabaya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan.
jalan dalam lembah kegelaman. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan sertaku, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya Tuhan, ya gembala yang baik, gembala yang baik, menjaga kami senantiasa, sekalipun dalam lembah yang kelam, kami tak takut sayang. Sebab Engkau besertaku, Yesus. Kami mau dekat kepadamu. Shikiralarabaya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin, Tuhan. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kau perlindung keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, Lord.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, Lord. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Bersamamu selamanya. Ini pernyataan kami Tuhan. Hanya dekat padamu kami tenang, sebab kau kota benteng kami, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, ini ungkapan rasa hati kami yang paling dalam, bahwa Engkaulah gembala yang baik. Engkau yang menyelamatkan hidup kami, Engkau yang menuntun, menyertai, membuka jalan bagi kami. Itulah sebabnya kami mau selalu dekat kepada Engkau, supaya kami dibawanya ke rumput yang tenang, supaya kami dibawa ke tempat yang sungguh-sungguh membuat kami penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Oleh sebab itu Bapa, tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Khususnya malam hari ini kami akan belajar bagaimana di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kecemasan kami, kami bertemu dengan Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan yang baru. Diberikan kuasa yang baru dari Tuhan. Untuk menghadapi masalah demi masalah yang Tuhan izinkan kami menangkan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Urapi anak-anak-Mu. Supaya lewat Bible study malam hari ini, kami betul-betul mengenal Engkau sebagai Allah gembala yang baik. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semuanya.
Terima kasih Bapa, urapi hambamu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Kejadian pasal 32, bagian B. Kalau kemarin kita belajar tentang arti kata Mahanaim, Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan. Sekarang kita akan belajar arti kata Peniel. Ya, Peniel. Peniel itu artinya wajah Allah. Saya sangat diberkati dengan kisah Yakub ini, saudara, dari pasal 32 ini, karena satu pasal ini menjelaskan dua tempat yang luar biasa, ya, di mana satu Mahanaim dan satu Peniel, itu membuat pribadi Yakub berubah total. Dari penakut menjadi pemberani. Dari yang cemas menjadi orang yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Dari orang yang pengecut, ya, menjadi orang yang kuat, tangguh. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam pembelajaran, saya akan bacakan ayat-ayatnya buat kita semuanya. Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai dengan 32, saudara. Ya. Buku Alkitab kita halaman 35. Demikian firman Tuhan, Kejadian 32, ayat 22. Pada perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinlah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, apa yang kita pelajari, kita baca hari ini, saudara? Kita sedang diberi pengertian oleh Tuhan. Ya, tadi ada satu kalimat di dalam ayat yang ke-28. Ya, Yakub namanya diubah jadi Israel karena dia sudah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Nah, apa yang dapat kita pelajari ini, saudara? Ya, ketika Yakub hendak bertemu dengan Esau, dua peristiwa ini, seperti saya katakan tadi, itu merubah seluruh kehidupan Yakub. Ya. Merubah seluruh eksistensi Yakub. Bukan hanya sifatnya, bukan hanya karakternya. Dari sang penipu
licik, ya, curang, tetapi menjadi manusia yang betul-betul kuat dan tangguh. Orang yang mengandalkan Allah sepenuhnya. Mengapa, saudara? Karena dua tempat pertemuan Yakub dengan Allah lewat malaikat-malaikatnya itu, yang satu Mahanaim, yang satu Peniel, itu betul-betul mempersiapkan Yakub untuk menjadi bapak bangsa Israel. Nah, dikatakan di ayat yang ke-24, saudara, dikatakan begini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini dipercaya bahwa orang yang bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat Tuhan. Dan sering dihubungkan dengan Allah itu sendiri. Allah bisa teofani dengan cara apa saja, saudara. Allah bisa menampakkan diri dengan cara apa saja. Nah, pada peristiwa ini, lewat malaikatlah Allah menjumpai Yakub. Sementara Yakub mati-matian bergumul dengan Allah untuk memperoleh berkat yang dijanjikan, Allah mengizinkannya menang. Tetapi apa? Pangkal paha Yakub ditampar malaikat itu. Dicederai oleh Allah. Ini adalah peringatan bagi Yakub bahwa bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kegagahannya dia mampu menyelesaikan masalah. Ini peringatan bagi Yakub. Dia sudah tidak boleh lagi hidup dari kekuatannya sendiri. Tapi harus bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini arti dari pangkal paha yang ditampar oleh malaikat itu. Dan Yakub terpincang-pincang, saudara. Kalau dulu pakai pikirannya, dulu pakai trik-triknya, ya, dulu pakai rencana-rencana manusiawinya Yakub, sekarang sudah tidak. Ya, sebab kekuatan Yakub, karena pangkal paha itu lambang kekuatan, saudara. Ya, lambang kekuatan. Kalau lambang kekuatan sudah dinetralisasi oleh Tuhan, sudah tidak bisa diandalkan kembali. Ini maksudnya. Jadi Yakub tidak boleh bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nah, mari kita lihat. Kisahnya sebenarnya sederhana, saudara. Di Mahanaim sudah selesai, lalu Yakub itu menyeberangkan semua istri, anak, budak-budaknya, pegawai-pegawainya, termasuk ternak dan harta bendanya, diseberangkan. Yakub ada di tepi bagian sungai Yabok di sebelah sini, semua sudah menyeberang. Yakub perlu menyendiri dengan Tuhan. Ya. Di dalam kesendiriannya malam itu, yang gelap itu, Yakub berjumpa dengan seorang yang bergulat dengan dia. Ya. Nah, kata Yabok itu artinya bergulat, menelikung. Ya. Ini arti kata Yabok, saudara. Sebab apa? Sebab Allah pengin Yakub betul-betul mengandalkan Tuhan. Kemenangan yang diraihnya betul-betul setelah dia bergumul dengan Allah. Begitu pergumulan terjadi, saudara, fajar hampir menyingsing. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, atau orang itu berkata, lepaskan aku sebab fajar akan menyingsing. Yakub bilang, tidak. Sebelum kau memberkati aku, aku tidak akan lepaskan. Sebelum engkau menurunkan berkat atasku, engkau tidak akan pernah kulepaskan. Aku tidak akan pernah berhenti untuk bergumul dengan engkau sebelum aku mendapatkan berkat daripadamu. Nah, betul saja, saudara. Wah, mungkin dalam pikiran malaikat itu ya, kata ini orang susah banget ya untuk dikalahkan. Tapi itu pengharapannya memang seperti itu. Ini orang betul-betul memiliki pendirian yang kuat untuk menang. Ini orang betul-betul mengandalkan berkat-berkat dari ilahi untuk mengalahkan lawan-lawan jasmaninya. Ya ini. Lalu malaikat itu bertanya kepada dia, siapa namamu? Namaku Yakub. Artinya apa? Penipu. Atau sebenarnya kalau lebih luas lagi, artinya tumit.
Ingat ya, di Kejadian pasal yang ketiga. Pernah kan Tuhan berkata bahwa waktu si ular itu ya menggoda Hawa, lalu Hawa terjerat oleh bujuk rayu iblis makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak saat itu ada permusuhan antara manusia dengan ular itu. Lalu dikatakan apa, Saudara? Ular itu akan menggigit, mematok tumit keturunan perempuan itu, keturunan Hawa itu. Tapi keturunan Hawa itu akan menginjak kepala ular. Jadi Saudara tahu, ada korelasi antara apa, Saudara? Antara arti kata tumit di Kejadian pasal 3 dengan arti Yakub yang diubah dari kata tumit atau penipu itu menjadi Israel. Sebab saat itu namanya bukan lagi Yakub, tapi Israel. Bukan penipu lagi. Bukan orang yang licik lagi. Bukan yang mengandalkan akal pikirannya sendiri. Tapi Israel artinya orang yang bergumul dengan Allah yang bertahan sampai akhir. Nanti keluar kata sebenarnya gini, Syar, Saudara. Syar itu artinya pangeran. Dari seorang penipu licik ya, tumit diubah namanya menjadi Israel atau Syar, pangeran. Itu yang dipilih, dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat ilahi dari Allah. Engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Pernyataan ini sepertinya, wah, Yakub mampu mengalahkan malaikat. Yakub mampu mengalahkan Tuhan. Gitu. Kata mengalahkan di sini artinya sebenarnya bukan karena Tuhan kalah, Saudara. Allah, Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tapi kata engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang artinya ini merupakan sebuah kepastian tentang kemenangan dalam menghadapi Esau. Sebab peristiwa ini mendahului sebelum dia bertemu dengan Esau. Dan juga kepastian tentang kemenangan demi kemenangan yang akan dialami oleh Yakub. Perubahan nama ini bukannya sebagai status atau arti kata nama, tapi ini jaminan Allah bahwa engkau akan menang menghadapi Esau dan engkau akan menang menghadapi pergumulan-pergumulan hidupmu. Seperti Yakub mengalami kemenangan sebab dia bertemu dengan Allah di Peniel. Demikianlah kita, Saudara. Kita ini adalah Israel milik Allah. Saudara, kalau buka dalam Galatia 6 ayat 15 ya, Saudara catat aja. Galatia 6 ayat 16 ya. Kita bergumul dengan Allah. Allah tidak ingin umatnya bersikap pasif. Artinya bergumul dengan Allah, Allah pengen anak-anaknya itu sungguh-sungguh menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Mencari wajah-Nya untuk memperoleh berkat dan kasih karunia-Nya. Itu artinya bergumul dengan Allah dan menang. Sekali lagi ya, Allah tidak bisa dikalahkan. Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tetapi apa? Tetapi itu menunjukkan bahwa Allah pengen anak-anaknya tidak hanya pasif menerima janji-janji, tapi harus bergumul, berkelahi dengan masalah. Allah menjanjikan kemenangan kalau kita selalu ada di pihak Dia. Ini maksudnya, Saudara. Oleh sebab itu, mari, apapun masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan masalah. Seperti Yakub tidak pernah menyerah dengan masalahnya, demikianlah kita. Ya, ya kita nggak perlu ganti nama ya, Saudara ya. Kita nggak perlu berubah namanya, tapi berubah dari penakut menjadi pemberani, pasif menjadi aktif, ya, malas menjadi rajin. Nah, itu saja sudah merupakan sebuah perubahan karakter yang luar biasa. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, maka semua janji Allah akan digenapi dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-26, Saudara. Ayat 26 bilang begini.
Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi seolah-olah saudara, malaikat ini atau orang ini betul-betul tidak berdaya karena dipiting oleh Yakub gitu. Seperti seolah-olah ini kalah gitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sebenarnya kunci kemenangan Yakub bukan karena malaikat atau orang itu yang tidak berdaya menghadapinya. Tapi kunci kemenangan Yakub adalah apa saudara? Dia tidak membiarkan Allah meninggalkan dia sebelum berkat itu dijanjikan dan digenapi dalam hidupnya. Saya mau katakan dengan jelas di sini saudara. Allah tidak bisa dikalahkan. Allah mengizinkan Yakub menang dalam pergumulan. Sebab Allah memang sudah menyediakan janji-janjinya kepada Yakub. Kalau ada orang yang berkata bahwa, oh Yakub diberkati karena malaikat kalah. Oh Yakub mendapatkan berkat-berkat yang dijanjikan karena Tuhan menyerah. No. Coba saudara buka di dalam Hosea 12 ayat 5. Kalau di sini kita tidak bisa menemukan jawabannya saudara. Bagaimana Yakub bisa mengalahkan, kok malaikat bisa kalah gitu ya. Kalau tidak bisa temukan di kitab Kejadian, kita akan temukan di kitab Hosea pasal 12. Hosea pasal 12 ayat 5. Saya bacakan buat kita semuanya. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ya, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Soalnya perhatikan. Hosea 12 ayat 5 ini menjelaskan ketika Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Itu disertai dengan apa? Tangisan. Tangisan. Disertai dengan apa? Memohon belas kasihan. Kalau dengar kata dia menangis, memohon belas kasihan. Ini kan menerangkan kita, menjelaskan kita bahwa Yakub itu sebenarnya tidak dapat apa-apa. Yakub tidak akan pernah mendapatkan apa-apa sebelum dia menangis dan memohon belas kasihan kepada Allah. Bagaimana orang bisa menyatakan, oh Allah kalah, malaikat kalah. Wong Yakub menangis dan memohon belas kasihan. Terhadap orang-orang seperti ini, yang bergumul melawan Allah, berhadapan dengan Allah, ya, melihat wajah Allah. Dia menangis dan memohon belas kasihan kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan saudara. Dari sini kita melihat, kita tahu, kita dijelaskan. Manusia jenis seperti Yakub yang sudah diperbaharui ini. Dia tidak akan pernah berhenti berdoa. Dia tidak akan pernah berhenti bergumul. Dia tidak akan pernah selesai untuk bergumul melawan masalah. Sebelum apa? Sebelum belas kasihan Allah itu dinyatakan dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi saudara? Ayat 29 menyatakan, maka diberkatinyalah Yakub di situ. Wow. Seketika itu juga Allah memberkati Yakub. Karena dia menangis memohon dengan sangat belas kasihan Allah. Supaya dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Pergumulan Yakub dengan Allah sepanjang malam mengakibatkan apa? Allah memberkati dia. Sejak saat itu, Yakub tahu bahwa hidup dan kesejahteraannya tidak tergantung pada akalnya. Tetapi semuanya itu sekarang tergantung kepada pertolongan, bimbingan, dan berkat. Allah.
Wow, luar biasa kan saudara? Di kemudian hari, Allah mengingatkan keturunan Israel akan kebenaran ini. Dalam Sakaria 4 ayat 6, saudara, dikatakan apa? Bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Roh Allah. Tuhan semesta alam itu. Sekali lagi, pertemuan Yakub di Peniel ini menyatakan bahwa sekarang tidak boleh pakai cara-cara manusia lagi. Sudah tidak boleh pakai cara-cara dunia lagi. Sekarang andalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, hasil perjumpaan Yakub dengan Tuhan ini, saudara, ada 5 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, dia mendapatkan identitas yang baru. Dari Yakub menjadi Israel. Yang kedua, nanti pada saatnya dia akan berdamai dengan Esau. Proses perdamaian ini sebenarnya sangat menakutkan Yakub. Tapi setelah dia bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok itu, dia berani untuk bertemu dengan Esau tanpa takut lagi, saudara. Yang ketiga, hasil perjumpaan Yakub dengan Allah adalah dia menjadi patriark Israel atau bapak bangsa. Yang keempat, semua janji Allah digenapi dalam kehidupan Yakub sejak dia bertemu dengan Allah di tepi sungai Yabok itu. Dan yang kelima, Yakub menikmati berkat sampai dia meninggal pada usia tua 147 tahun. Menikmati semua janji yang Tuhan berikan kepadanya. Kenapa, saudara? Mengapa Yakub menerima 5 berkat ini? Karena dia sudah bertemu dengan Allah, bergumul dengan Allah, dan dia menang. Di mana, saudara? Di Peniel. Apa itu Peniel? Wajah Allah. Kalau saudara pengen mengalami kemenangan dan kemenangan seperti yang dialami oleh Yakub, temukan wajah Allah. Dapatkan Peniel dalam kehidupanmu. Bergumullah bersama dengan Allah. Bergumullah untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Di Peniel itulah, di tempat kita bertemu dengan Tuhan itulah, Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Ya, Tuhan mungkin akan memukul pangkal sendi kita. Bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk mempermalukan kita. Tapi itu mengingatkan kita, sekarang kamu tidak boleh pakai cara-cara atau kekuatan manusia. Sekarang engkau harus bergantung penuh kepadaku. Kalau Tuhan sanggup melakukan hal itu kepada Yakub atau Israel, Tuhan yang sama sanggup melakukan buat saudara dan saya. Temukan Penielmu ketika kamu bertemu dengan wajah Allah. Kalau kemarin kita belajar tentang Mahanaim, hari ini kita belajar tentang Peniel. Dua tempat ini membuat Yakub berubah total. Dan saya percaya, dua tempat ini juga akan membuat kita berubah total. Temui Tuhan, temukan wajahnya dalam doa-doa pribadi saudara. Dalam doa fajar kita, menara doa kita, saat teduh kita. Temukan wajah Allah di situ. Maka engkau dan aku akan mendapatkan pernyataan Tuhan. Yaitu kemenangan demi kemenangan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk firman Allah yang mengingatkan kami, menegur kami, membangkitkan iman dan roh kami untuk tidak menyerah terhadap masalah. Kalau Yakub menemukan tempat itu, yaitu Mahanaim dan Peniel, maka kami juga ingin mendapatkan suatu tempat kami bisa bertemu dengan Allah. Melihat wajah Allah dalam kehidupan atau waktu-waktu doa kami kepada Tuhan. Atau mungkin waktu-waktu kami menyendiri dengan Tuhan seperti Yakub menyendiri di tepi sungai Yabok itu. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini. Mungkin Tuhan sedang menegur atau mengingatkan kami supaya kami punya saat teduh pribadi bersama dengan Tuhan. Mengingat kami supaya kami berkorporat untuk memuji, menyembah, berdoa bersama-sama.
di dalam doa fajar, dalam menara doa, di dalam kegiatan-kegiatan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih peringatan ini. Kami percaya, kalau Engkau sanggup merubah Yakub yang luar biasa, dari penipu menjadi pangerannya Tuhan, Tuhan juga sanggup merubah hidup kami. Dari orang yang takut, gentar, khawatir, was-was, cemas terhadap apapun juga, menjadi orang yang kuat, tangguh, menghadapi setiap kehidupan, gelombang masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Kalau mereka dalam kelemahan tubuh maupun rohani mereka, kuatkan Tuhan, kuatkan. Dalam keadaan sakit mungkin tubuhnya, Tuhan Kau Jehovah Rapa, Allah yang menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu. Kalau kami sedang dalam keadaan memohon belas kasihan untuk perbaikan atau pemulihan ekonomi, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Aku tidak akan pernah melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Itulah cara kami mendapatkan jawaban atas doa-doa berkat kami. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati pelayanan kami. Kami percaya, selama kami ada di dalam kasih karunia Tuhan, kami akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kami perlukan Tuhan sediakan. Apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami tinggalkan atau berpisah dalam acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah Allah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.